وحلول من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Oke, alhamdulillah bersua kembali. Jadi pada malam ini kita akan sambung ke surat 39. Ada satu latihan yang terakhir. Okey, at-tadribus salis. Latihan yang ketiga ya. Lepas tu kita masuk nota baru, sambungan pelajaran yang ke-16, yang ke-6, auzan isim fa'il. Dan surat last sekali, insyaAllah kita akan baca petikan daripada ayat Quran dan sepotong hadis Nabi SAW. Okey, at-tadribu thalith. Istaqa minal af'alil atiyati أسماء الفاعلين ثم استعملها في جملة مفيدة من عندك. Artinya berbunyi ishtaqqa, bentukkan. Okey, bina. Min al-af'al al-atiyati, dari kata kerja berikut. Asma al-fa'ilin, isim fa'il. Baik, kataan ishtaqqa ni kita beri terjemahan tadi apa? Bentukkan. Binalah. Jadi kalau kita sebut binalah, bentukkanlah, mesti merujuk kepada fi'lu amrin. Baik. Jadi kalau kita ditanya madinya macam mana? Okey. Madinya ialah ishtaqqa. Okey, alif ini hamzah wasal, tak bagi tak ada, dia baca bagi bawah. Ishtaqqa. Telah membentuk. Kadang-kadang ada terjemahan telah menerbitkan. Kataan baru. Okey, ishtaqqa mudhari yashtaqqu. Jadi kalau nak buat amar macam mana? Langkah pertama, kita kena tulis balik fi'il mudhari. Awalan naktubul mudhari. Walakin nakhtaru anta. Anta tashtaqqu. Okay. Langkah pertama selesai. Anta tashtaqqu. Thaniyan, nahdhifu ta. Dia buang ta ya. Thalithan, huruf akhir. Okey, idza kana madmuman. Kalau huruf akhir itu bagi depan, apa kita buat? Nah, kita matikan. Kalau huruf akhir itu hidup, kita matikan. Jadi sekarang qaf dia ada tanda sabdu dan tanda apa? Mati. Kita hanya jumpa baik sabdu bagi atas, tak sabdu bagi bawah, sabdu bagi depan. Tak ada sabdu dengan mati, tak ada. Jadi kes ini mengikut ahli sorof, bila perubahan daripada pertukaran daripada dhammah kepada sukun ketika fi'il amar, dan sukun ini berhimpun sekali dengan syaddah,
maka sukun ini mesti ditukar pula kepada bahagian atas. Baik. Jadi bila ditukar bahagian atas, sama dengan yang ini. Nak? Nak baca tak boleh? Kena tambah alif. Maka yang keempat, tambah alif. Namanya mula wasal. Okey. Alifnya dibaca dengan baris bawah ikut kaedah huruf yang ketiga. Jadi kebetulan, ishtaqa fi'alun madin. Yashtaqu fi'alun mudhari. Amar ishtaqa juga. Jadi kebetulan sama. Ha, jadi kalau tuan-tuan tengok, eh, macam mana sama? Ini kebetulan. Adalah tak banyak pun. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jumlah yang terpencil. Yang sikit sangat yang berlaku macam ni. Berikutnya, asma'ul fa'il. Baik. Kita sebut sebelum ini, isim fa'il. Jadi kalau isim ismul fa'il merujuk kepada satu isim fa'il. Biasanya macam itulah. Bila kita datangkan banyak senarai, kan? Jadi isim memang dalam kamus isim disebut mufrad. Okay. Ismun. Kalau jamak disebut apa? Asma. Dalam soalan ini digunakan kata asma. Dan dia tukar sekali daripada al-fa'il kepada al-fa'ilin. Asma al-fa'ilin. Isim-isim fa'il maksudnya. Thumma ista'milha, kemudian guna isim fa'il tersebut fi jumlatin mufidah. Dalam ayat yang lengkap sampai maksud dan betul nahu sarafnya. Min indika, dari ayat awak sendiri, ayat anda sendiri. Okey, baik. Diberinya safara. Okey, safara. Sin alifara. Safara ni fi'il thulathi mazid. Okey, fi'il apa? Fi'il thulathi mazid. Fi'il yang ada penambahan. Nah, apa huruf tambahnya? Alif. Mudhari yusafiru. Baik. Jadi kalau ismu fa'il, kita kena lihat kepada mudhari. Okey? Jangan tengok pada madi, ya. Kalau yang tiga huruf sahaja, tengok madi. Okey, baik. Yang ini fi'il madi ni ada empat huruf selain sulasi. Kita akan tengok mudhari'. Ya pada mudhari' ini akan dibuang dan diganti dengan mim yang siap dengan tanda baris depan. Sekarang dah berubah daripada fi'il mudhari' kepada isim. Maka huruf akhirnya ditanwinkan. Okay. Musafirun maksudnya orang yang bermusafir. Orang yang berpemergian. Okay. Traveler. Musafir. Jadi tuan-tuan boleh buatlah ayat. Tak menggunakan musafir. Contoh ayat saya buat. Okey. Ana musafirun. Okay. Ana musafirun ila Qadah. Okay. Nukta. Okay. Sekarang saya bermusafir ke Kedah. Mungkin ada orang ke Kedah tu tak ada kenduri kahwin ke. Jadi bolehlah buat ayat. Musafirun. Jadi yang cakap itu musakkar, ana musafirun. Okey, kalau yang cakap itu muannas, ana musafiratun. Jadi isim ini tertakluk kepada jantina oranglah. Dan juga berapa orang? Ya, dua orang ke, nak lebih ke? Maka perlulah perubahan.
Okey, waqafa. Waqafa telah berhenti. Telah berwukuf. Telah tegak berdiri. Bergantung pada makna yang kita nak. Okey, waqafa mudhari yaqifu. Ah, yang itu kita kena ingat. Okey. Bila kita perhatikan kata waqafa, oh, fi'il ini fi'il thulathi. Fi'il thulathi tak perlu kita rujuk kepada mudhari. Ha. Jadikan dia isim fa'il. Apa kita buat? Terus bentuk mengikut acuan fa'il. Acuan fa'il. Jadi alif perlu tambahan, letak saja di sini. Ha, gitu ya. Ain bagi bawah, qaf bagi bawah. Sekarang dah berubah daripada fi'il kepada isim. Jadi waqifun. Waqifun maksudnya orang yang berhenti. Orang yang berdiri pun boleh. Okey, bergantung pada ayat kita. Okey, jadi kalau sahabat kita tanya, "Nah, aina antal an?" Di mana awak sekarang? Dia buat ayatlah ayat simple. Okey. Ana waqifun fi Arafat. Nukta. Ana waqifun fi Arafat. Ini nak guna mufrad pun boleh, tak ada masalah. Fi Arafat. Ana waqifun fi Arafat. Nukta. Sekarang saya berwukuf di bumi Arafat. Jadi kalau yang cakap itu mudzakkar, waqifun. Kekalkan dia. Ya, tanpa tamar lupah. Jadi kalau yang bercakap itu mu'annath, ana waqifatun. Tambah saja. Okey. Sebab ini isim, perlu tambah apa? Tamar lupah. Okey. Thalatha. Faza. Okey, faza ni makna apa? Telah berjaya. Faza. Telah memenangi. Baik. Fi'ilnya thulathiyun. Jadi tak perlu kita rujuk kepada mudhari'. Fa'alizai. Faza. Jadi kalau fi'ilnya thulathi, nak bentuk ismu fa'il, macam tadi, nak mengikut wazan fa'il. Nak lupa ya wazan apa? Fa'il. Mana urut tambahan? Alif. Okey. Jadi urut tambahan, kita letak selepas fa. Fa. Nak. Tambah alif. Ini urut tambahan. Ain bagi bawah. Alif ni diberi bagi bawah. Nak. Sekarang dah berubah jadi isim. Zai bertanwin. Okey. Jadi hari tu dah belajar dah mana-mana huruf yang tengah hanya ada alif, alif mati, tak. Faza, qama, qala dan sebagainya. Alif ini akan ditukar kepada hamzah. Disebabkan dia duduk di tengah perkataan, maka diberi kerusi, rumah ia tanpa titik. Faizun, orang yang berjaya. Okay, orang yang berjaya memenangi sesuatu competition pun boleh dia kata faizun. Baik. Jadi kalau ayat itu macam mana agak-agak? Ayat kita nak buat. Hasala, contoh kan? Adapun kita kata nala lah. Nala selasih ya. Nala telah terima. Nala al-faizu. Okay. Pemenang itu, ataupun juara itu, nala al-faizu ala
الهدية على الهدية وعلى الجائزة. أوكي، الأولى ينال الفائز على الجائزة الأولى. Okay, pemenang itu telah berjaya merangkul piala utama, piala pertama. Jadi kita boleh katalah nala itu dengan makna mendapat, merangkul, peroleh. Okey, baik. Berikutnya yang keempat, syaraka. Syaraka ada empat huruf. Ada empat huruf. Ini ialah fi'lun ghair thulathi. Ada penambahan satu huruf iaitu alif. Okey, kita kata fi'il ni fi'il ghair thulathi, bukan. Tak. Tiga huruf. Syaraka mudhari' yusyarik. Jadi untuk tukar kepada ismu fa'il, kita kena buang ya. Okey, lepas buang ya diganti dengan mim. Mim bagi depan. Okey, sebelum akhir ra bagi bawah, kekalkan dia. Kaf diberi tanwin dah. Bagi satu lagi jadi tanwin, musyarikun. Okey, musyarikun boleh kita kata peserta. Participant. Okey. Kadang-kadang kita kata menyertai pun boleh. Baik, ana musyarikun. Contohnya ayat ana musyarikun fi musabaqati okey tilawatil Quran. Ana musyarikun fi musabaqati tilawatil Quran. Saya menyertai ataupun saya ialah seorang peserta dalam musabaqah tilawah Al-Quran. Okey, baik. Khamsah aqama. Aqama kita bilang hamzah qaf alif mim, juga empat huruf. Jadi fi'il ini ialah fi'il ghair thulathi. Fi'il jenisnya ghair الثلاثي غير ثلاثي. أقام مضارع يقيم. أقام يقيم. إذا بدي يسبق ماضيني على البحروف. أوكي؟ لأن بدي يقام ويسال. أقام يقيم. لانك بتعمل سال. لانك تقول تبغى يا. Okey, dan diganti dengan mim. Mim siap dengan bagi depan. Lepas tu sebelum akhir. Tak. Huruf akhir mana huruf mim? Sebelum akhir mana? Ya lah. Baik. Tapi kalau ya mati, kita tengok sebelah dia. Okey, kau bagi bawah. Okey, kekalkan bagi itu. Tak masalah. Mim diberi bagi satu lagi. Sekarang sudah berubah daripada fi'il mudhari' kepada isim. Okay, namanya ismu fa'il. Maka isim, tak ada tanwin, tak ada alif lam kat depan, mesti dibaca dengan tanwin. Mukimun maksudnya apa? Orang yang menetap di mana-mana tempat. Lawan kepada musafir. Okay? Jadi kalau orang bermusafir, lawannya ialah bermukim. Ha, begitu ya. Baik. Jadi kita buat ayat lain. Ana mukimun fi nah jadi tuan-tuan boleh sambung ayat dia. Okey, yang berikutnya salla. Salla telah sembahyang. Okey, salla. Kadang salla ini kerak kita jumpa dan dah sudah berkerak kita bincang. Dan salla ini kita dah kata dulu kalau kita buat solat sahaja ada dua makna.
Makna pertama, telah menunaikan solat. Solat yang kedua, tanpa huruf jar juga dengan makna ambil sesuatu, seseorang dan sebagainya, campak dalam api. Umban dalam api, itu solat juga. Kalau solat dengan makna selawat, diiringi dengan apa? Dengan ala. Okey? Jadi, mesti ada ala, bau makna apa? Makna berselawat. Baik itu dalam satu nasyid, nasyid yang ada sedikit perselisihan di kalangan ahli-ahli agama. Nur Muhammad sallallahu. Yang tu. Nah, jadi kalau kita tengok di situ Nur Muhammad, nah sallallahu sepatutnya sallallahu alaihi. Alaihi itu tak ada. Jadi sepatutnya ada perkataan ala alaihi. Nak kata Nur Muhammad tu perbincangan tentang Nur Muhammad tu saya dah bincang lah. Tutup yang tu. Panjang bicara ini. Jadi biasanya kalau salat dengan dengan makna berselawat, mesti ada ala. Salat ala. Okay? Kalau kita pun dah dalam tarawih, Allahumma salli ala Muhammad. Bukan. Allahumma salli Muhammad. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi dalam Quran. Sallu alaihi. Okey, bukan salluhu. Dalam Quran kata orang buka salluhu. Ini maknanya campak dia. Allah Taala perintah malaikat penjaga neraka, campak dia itu. Dia itu siapa dia? Ahli neraka yang layak oleh ayyadzabilah. Tak campak dalam api. Jadi itulah kena hati-hati ya, kadang-kadang perubahan makna berlaku bila ada sedikit kesilapan penggunaan tanpa ala dan sebagainya. Okey, salla mudhari'nya yusalli. Baik, yusalli seperti yus apa? Madinya ialah salla ada empat huruf. Okey. Jadi kita buang ya. Pada tempatnya kita ganti dengan mim. Mim baca bawah depan. Sekarang sudah berubah daripada fi'il kepada isim. Namanya isim apa ni? Isim fa'il. Musalli maknanya apa? Orang yang menunaikan solat. Tadi saya sebut bila berubah kepada isim, huruf yang terakhir dah dia bertanwin. Memang asal usul kata ini dah musalli ini asal usulnya ialah musalliyun asalnya. Ya, bila tak ada alif lam, bacanya musalliyun. Arab kata berat. Arab sendiri pun kata bila huruf ya ni sebelumnya bagi bawah, lepas tu ya tu pula dibaca berbaris. Ketika tanpa alif lam dibaca baris dua. Yang pentingnya ya dibaca dengan baris di hujung. Arab kata berat. Lalu mereka pun mematikan ya. Mereka pun tukar ya nah kepada mati. Okey. Jadi datang kaedah yang kedua. Mereka kata pula sekiranya perkataan itu berakhir dengan ya yang mati, sebelumnya ada lam. Huruf sebelumnya bagi bawah. Sekiranya perkataan itu tidak ada alif lam. Okey. Sekiranya perkataan ini tidak ada alif lam, akhirnya ada ya yang mati. Okey. Ya yang mati ini akan digugurkan dia. Digugurkan dia. Lam kita akan kembalikan cangkuk dia. Lam tadi bagi apa? Bagi satu. Okey. Bila kita gugurkan ya yang mati, lam menerima baris tambahan. Baris tambahan satu lagi menggantikan ya yang dibuang. Maka dibacanya musallin. Okey, bila macam ni? Bila tak ada alif lam. Okey. Kalau saya masukkan alif lam, al-musalli. Ya ada
dan nak kekal mati. Okey, yang mati dah dikekalkan tak dibuang bila kita tulis dengan alif lam. Al-musalli. Tak ada alif lam, musallin. Ha, gitu. Baik, jadi kalau tuan rasa pening tak boleh, insya-Allah akan datang kita akan terang detail yang ni. Musalli ni maksudnya apa? Orang yang menunaikan solat. Okey, orang yang menunaikan solat. Berapa orang ni? Seorang. Okey. Baik. Kalau kita buat ayat lain. Yu'addi yu'addi al-musalli okey, jadi kalau kita baca sambung ya ni tak, kalau kita buanglah tanda mati ni tak, jadi memang takut ganggu dan terlompat kepada lam. Yu'addil, yu'addil musalli, orang yang solat itu sedang menunaikan dah solata, contohnya solata duha. Okay. Yu'addil musalli solata duha. Okay. Jadi selesailah latihan pertama. Latihan terakhir bagi tajuk isim fa'il. Okey, itu ayat itu sebagai contoh lah ya. Tuan-tuan boleh rekaik sendiri lah yang lain. Yang lebih canggih lagi. Muka surat berikutnya, yang ke-40. Saya senaraikan pada malam ini ada 10 wazan. Okey, wazan yang saya senaraikan ini ada 10. Tapi masih belum lagi mencakupi kesemua wazan. Sebab ini disenaraikan hanyalah wazan bagi fi'il thulathi dan fi'il thulathi yang ada huruf tambahan 1, 2 sampai 3. Okey, saya belum masuk lagi wazan bagi fi'il ruba'i mujarrad yang asal datang memang 4 huruf dan fi'il ruba'i mazid 4 huruf dan campur 1 huruf dan sebagainya. Itu belum masuk lagi lah sebab yang itu berat sikit. Jadi kita ambil yang mudah-mudah dahulu. Okey, ada 10 wazan utama. Okey, wazan pertama fa'ilun. Okey, yang kerap kita buat latihan fa'ilun yang banyak kita jumpa dalam Quran. Tak, contohnya zalimun. Zalimun, orang yang zalim. Orang yang kejam. Zalimun. Okey, raki'un, orang yang tunduk, rokok. Sajidun, orang yang sujud. Okey. Jadi saya buat banyak tu sebab apa? Sebabnya kalau kita lihat kepada perkataan zalimun, fi'ilnya ila zalama. Zalama. Ni fi'il madhi dia. Okey. Mudhari'nya kata apa? Yazlim. Okey. Raka'u. Telah rukuk. Mudhari'nya apa dia? Yauka'am. Okey. Sajada. Mudhari'nya? Yasjudu. Baik. Bagi wazan fa'il, isim fa'il yang kita bentuk berdasarkan wazan fa'il, kita tak perlu melihat kepada mudhari' ini. Okey. Saya cuma datangkan mudhari ini cuma nak bagi tahu kita tak fi'il Arab ini tidaklah semua di atas wazan yang sama. Zalama yalimu. Okey, kalau raka'a Arab baca yarka'u. Arab tak baca yarki'u. Macam yalimu. Okey?
Sajada, Arab baca yasjudu. Arab tak baca yasjadu. Macam yaukam. Dan macam mana? Ikut Arab. Okey. Baik. Jadi, untuk bentuk isim fa'il, bagi fa'il yang bilangannya 3 huruf, tak perlu rujuk kepada mudhari'nya. Tambah saja alif selepas huruf dha. Nah, dha li. Ra-ki. Okey, sa-ji. Okey, rahimun, yang merahmati, yang belas kasihan. Warithun, apa dia? Yang mewarisi. Okey, yang mewarisi. Warisun, ataupun pewaris. Okey, sa'ilun, yang bertanya. Okey, sa'ilun, yang bertanya. Jadi, bila orang tanya kita, sa'ilun ini, apa fi'il madinya? Ha, kita kena tahu pula. Fi'il madinya ialah sa'ala. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah tak bermula dengan sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Tak datang seorang yang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, berkenaan azab yang pasti akan berlaku. Jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum ajma'i, mereka ni sangat sangat prihatin dah dengan dosa, pahala, syurga, neraka. Mereka sangat takut. Jadi mereka begitu gerun dan takut akan termasuk dalam kalangan ashabin nar. Jadi mereka pun tanyalah, ya Rasulullah, dah azab ni macam mana, dah macam mana ciri-cirinya. Jadi Allah Ta'ala pun ceritalah dalam Quran. Okey, antaranya ya, ayat sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Baik. Qa'ilun daripada qala. Baik. Lagi qadhin. Qadhin. Saya sengaja datangkan yang ni supaya nampak mencabar sedikit. Qadhin, orang yang memutuskan hukuman ketika dia qadhi, hakim. Da'in, orang yang menyeru, penyeru, pendakwah, da'i. Rawi, makna apanya? Perawi. Jadi persoalannya, nah, kita letak tanda soal. Ha, di mana tempat lain, 40 tu, letak tanda soal. Kenapa qadin tak baca qadun? Kenapa ain tak baca un? Kenapa wain tak baca wun? Okey? Ha, sebab apa begitu? Okey? Jadi sekarang saya tengah sikit, ya. Jadi tadi kita belajar mudah-mudah sahaja. Ini nak tegang yang mendalam sedikit. Okey, perkataan qadin ini, madinya ialah qada. Qada ni kalau kata buku dalam kamus banyak makna. Okey. Qada nahbahu dalam Quran, surah Al-Ahzab. Ada sahabat yang telah pun gugur syahid. Nah, ada yang sedang menanti syahid. Dia sebut qada nahbahu. Maksudnya ada yang telah pun gugur syahid. Jadi kalau qada nahbahu maksudnya apa? Mati. Qada dah hajatahu. Mungkin dia segi perut, pergi tandas, melunaskan hajat dia. Ha, tak. Qada juga. Qada ad-dain, melangsaikan hutang. Qada as-salah. Ha, dia ada tinggal semayang, maka dia pun qada ganti solat. Baik, qadha, mudhari'nya yaqdi. Okey. Jadi untuk mudahkan kita buat isim fa'il bagi yang 3 huruf, ni 3 kan? Okey. Tak perlulah kita rujuk kepada mudhari'. Tapi fi'il ini ada masalah. Apa? Ini huruf akhir ni. Tak? Kalau kita belajar akan datang, dia ada dalam tajuk sorof, ia ada satu tajuk fi'il mu'tal yang terperinci ada 4 jenis. Ini fi'il mu'tal dipanggil fi'il mu'tal naqis, huruf illahnya terletak di hujung. Jadi kalau kita jadikan dia isim fa'il, tak berasal kepada wazan apa? Fa'ilun. Jadi lepas qaf tambah apa? Tambah alif.
Ada tambahan, ini ada tambahan. Ba, na. Ba ni dengan kepala dengan perutnya. Ba bagi apa? Ikut yang inilah, bagi bawah. Okey. Memang asal usulnya kalau ikut kaedah fa'ilun, yang ini qadiyun asalnya. Memang begitu asal usulnya. Jadi Arab kata berat. Bila berat, Arab pun buang. Tanwin. Dah, dimatikan dia. Arab kata lagi, bila keadaan tanpa alif lam, ni tak ada alif lam dah. Ya ni kena buang pula. Okey, kena buang. Buang perut ya sahaja. Okey, lepas tu diganti dengan baris satu lagi bawah untuk dhok. Okey, dhok dia ada kepala dan dia ada perut. Dia pun tukarlah perutnya nak ke bawah. Betul asal. Maka jadilah qadin. Okey. Qadin tu kadi, hakim. Okey. Kalau saya masukkan alif lam, mesti dikembalikan balik. Al-Qadhi. Ya yang dibuang tadi. Okey. Bila tak ada alif lam, ya dibuang, diganti dengan tanwin satu lagi. Begitu. Al-Qadhi. Okey. Samalah macam da'in. Samalah kes ni macam rawin. Okey. Kalau ada soalan, boleh ajukan soalan. Okey. Wazan yang kedua. Ustaz. Ya, saya. Sorry. Ustaz, kalau dia punya huruf ilah dia ada dua di belakang, macam mana nak buat isfail tu? Huruf ilah ni ada dua. Ada dua di belakang, lafif eh, lafif. Eh. Okey. Jadi kalau ada dua, contohnya rawin lah ya. Ra, wa, nah, lepas tu ya tanpa titik. Rawa. Rawa ni maksudnya telah meriwayatkan. Meriwayatkan hadis, cerita. Kerap kita guna nak dalam hadis rawahu al-Bukhari. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam hadis di hujung tu, rawahu ditulis macam ni. Okey. Rawahu Muslim lah kita ambil mudah sekian. Rawahu Muslim. Hadis ini telah diriwayat oleh Imam Muslim. Okey, jadi ai tiba-tiba jadi ahli jantan pula dah. Tadi ahli pondan. Jadi di sana ada peraturan dia lah ya. Kalau huruf ya ni tanpa titik yang berfungsi sebagai huruf mat, dipanggil huruf illah, dia boleh digandingkan bersambung dengan ha. Okey, dia kena tukar kepada alif. Gitu. Tukar kepada alif. Tegak. Tapi alif, hujungnya tak boleh nak cantum dengan ha. Dia tak boleh nak belok ke kiri. Ke kanan boleh. Kalau belok ke kiri, dia akan jadi lam. Masalah. Cuma kita boleh dekat-dekat sahaja. Ya rawahu. Baik. Jadi rawah mudhari'nya ya ruwi. Okey. Kalau boleh kita kena tahu jugalah dia punya pasangan madhi mudhari. Walaupun dalam tajuk isim fa'il kita tak memberi fokus kepada kaedah mudhari bagi yang tiga huruf. Okey, rawa yarwi. Okey, supaya tidak ada baca rawa yarwu. Okey, baik. Jadi untuk jadikan di isim fa'il kita akan tambah apa? Alif, nah. Lepas roh. Waw. Bagi bawah. Yang ini, asal usulnya ya. Ini memang ada titik. Nah. Kalau baca fa'ilun,
Maka ya ni dia baca rawiyun. Mengikut wazan, fa'ilun. Dah tiga huruf, wazannya fa'ilun. Inilah asal-usul dia. Okey, baik. Jadi, Arab kata, kalau ada huruf ya di hujung, berbaris. Kalau dibaca juga rawiyun, sebelum ini baris bawah, kalau nak sebut dengan baris, baris depan pula, rawiyun, mereka kata berat. Lalu di dimatikan ya. Maka jadilah rawi. Ringanlah. Rawiyun. Rawi. Kemudian Arab kata, nah, sekiranya perkataan itu dalam keadaan tanpa alif lam. Okey, tanpa alif lam. Maka ya ini mesti dibuang. Okey. Dan sebagai ganti diberi baris bawah satu lagi kepada waw. Maka jadilah rawi. Okey, jadilah rawi. Jadi kalau kita masukkan alif lam, ar-rawi. Mesti ada ya. Mesti ada ya. Kalau orang nak tak kena mati pun okey. Gitu. Ini memang resam resam imla'i memang ada ya. Cuma kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quranul Karim, nah, Al-Quranul Karim kadang-kadang dijumpa perkataan ada yang kita nampak ai pelik. Mana menghilangnya ya? Tak ada ya. Patutnya ada. Bila tulis alif lam, patutnya belakang ada ya. Tapi tak ada dalam Quran. Itu dipanggil resam Usmani. Jadi saya nak pegang pun tak boleh. Yang itu. Sebab itu terikat dengan sistem tauqifi yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Okay, sebagai contoh, tuan-tuan boleh tanda dalam surah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah Al-Qamar ayat ke-8. Okey, dalam surah Al-Qamar ayat ke-8. Kataan yang kita jumpa dah. Ada. Ada. Ila da'i. Ini resam Quran ya, resam Usmani. Ayat ini berbunyi muhti'ina ila da'. Tanda berhenti di situ sekejap. Yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Okey. Jadi kalau ikut kaedah imla'i ada ya lah. Sebab di depannya ada alif lam. Tapi ini dikecualikan sebab apa? Sebab dia ikut resam Usmani. Jadi resam Usman ini tuan-tuan, dia ada sebab-sebab tertentu dan ada juga di sana berkait dengan kiraat. Jadi kalau saya terangnya tu dia akan melerek panjang pula. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar kiraat, tu kena cari guru lain lah, saya tak pandai. Okey. Baik. Wazan yang kedua, mufa'il. Okey, mufa'il. Dia sebut mufa'il, ini melibatkan nombor 2 sampai nombor 10. Nah, kesemuanya melibatkan fi'il madinya lebih daripada 3 huruf. Okay, bukan 3 huruf. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Jadi, wazan yang kedua ini, mufa'il madinya ialah af'ala. Okey. Madinya af'ala 4 huruf. Okey. Mudarinya ialah yuf'ilu. Isim fa'il muf'il. Muf'ilun.
Jadi kalau kita ambil ya satu contoh dah. Afsada. Telah melakukan fasad, kerosakan. Okey, yufsidu. Dalam kamus dia bagi dua je lah, madhi mudhari'. Okey. Yang ni mufsidun. Orang yang melakukan kerosakan. Nah, mufsidun. Jadi kata mufsidun ini wazannya apa? Muf'il. Nah, bentuk macam mana? Dia mesti tahu nak mudhari'. Mudhari'nya mesti dibaca afsada yufsidu. Langkah kedua, tukar ya kepada mim yang siap dengan baris depan. Yang ketiga, pastikan sebelum akhir baris bawah. Lepas itu, bila bertukar daripada fi'il mudhari' kepada isim, iaitu isim fa'il, maka isim fa'il itu ialah kata nama, huruf akhir boleh terima tanwin. Maka bacalah dia mufsidun. Okey? Baik. Isim fa'il ni tuan-tuan, dia boleh berkembang lah bilangannya daripada seorang, dua orang, ramai, tak ada masalah. Kalau kita kata mufsid, maksudnya seorang yang melakukan kerosakan. Kalau dua orang, tambah halih nun, tak ada masalah. Ya? Mufsidani, dua orang yang melakukan kerosakan. Dia ramai, tukarlah kepada, tak. Jamak muzakkar salim, mufsiduna. Okay, ramai orang yang melakukan kerosakan. Mufsiduni maksudnya orang-orang yang melakukan kerosakan. Pertukaran dalam Quran banyak kita jumpa. Mufsidun wa ulaika humul mufsidun. Macam tu. Okey. Mukmin, orang yang beriman. Mukmin. Mukmin juga sifat Tuhan. Tuhan yang menjamin keamanan. Jadi bila kita ditanya, kenapa? Kataan mukmin ini, madinya macam mana? Madinya ialah amanah. Okey? Mudariknya ialah yu'minu. Okey? Amana yu'minu. Bila sebut amana kita faham yang ni ya. Dulu dah terang dulu mewakili dua huruf. Ada hamzah yang pertama bagi atas, hamzah yang kedua mati. Jadi hamzah yang kedua tu ditukar kepada alif. Dipendekkan cerita jadi macam ni. Amana yu'minu. Wazannya mufa'il. Jadi mu'min. Jadi orang, kalau tanya kita macam mana nak buat, datangkan dulu fi'il mudhari'. Lepas tu kita buang ya dah. Sangat mudah. Lepas tu letak mim. Siap dengan baris depan. Sekarang dah berubah kepada isim, huruf akhir, tukarlah. Tambah satu lagi. Baris depan satu lagi. Maka jadilah di isim. Isim yang apa nama? Ismu fa'il. Okay, mu'min dengan makna yang orang yang beriman. Okey. Berikutnya, muhibbun. Orang yang sayang, cinta, kasih. Muhibbun. Lagi, mumitun. Yang mematikan. Last kali, muhyin. Yang menghidupkan. Okey, jadi saya sengaja datangkan contoh yang tiga tu bersabdu. Supaya nampak ada sikit cabaran. Baik. Jadi bila orangnya kita muhibbun tu, macam mana madinya? Okay, madinya ialah ahabba. Madinya ialah ahabba. Mudhari yuhibbu. Baik. Kalau sebut madinya ahabba, memang ahabba ini ia datang mengikut wazan af'ala. Kita tanya, Ustaz, pelik lah.
Mana ada sabdu atas ni? Nah. Kita kata macam mana? Kita kata ini ni sudah pun diubah daripada asal. Asalnya ialah ah baba asalnya. Ah baba, ba ini mewakili dua huruf. Ha ini asalnya mati. Ba yang pertama bagi atas, ba yang kedua bagi atas. Ah baba. Mudhari yuh bibu. Ha ini asalnya mati. Ba yang pertama bagi bawah. Tak, ba yang kedua bagi depan. Jadi bila Arab sebut ah baba yuh bibu, mereka rasa berat. Lalu bila ada dua huruf yang sama, dia buang satu, diganti dengan syaddah. Ini pun sama, dia buang satu, diganti dengan syaddah. Dan di sana ada kaedah pemindahan baris. Okay. Maka jadilah akhirnya ahabba dengan yuhibbu. Okey, langkah pertama selesai. Langkah kedua kita buat apa? Buang ya lah. Kita buang ya. Buang ya ganti dengan mim. Mim bagi depan. Huruf sebelum akhir. Di sini kita tengok secara mudah. Ha lah senang. Ha bagi bawah. Okey. Jadi, ha bagi bawah ni jangan kita usik. Dah bertukar kepada isim, tambahlah kata mim. Bagi depan satu lagi. Jadi, muhibbun dah jadi isim fa'il. Okey. Sangat mudah. Berikutnya, mumitun yang mematikan. Kalau sebut mematikan ni biasanya sifat Tuhan lah. Kalau orang tu boleh mematikan, dia sementara sahaja. Hakikatnya Tuhan mematikan. Baik. Madinya ialah amata. Okey, madinya amata. Amata berapa huruf? Ada empat. Wahid, isnani, salata, arba'ah. Amata datang di atas wazan. Nah, kita sebut amata ni ikut Arab. Arab sebut macam ni, kita sebut. Okey. Wazan apa ni? Wazan af'al. Orang Ustaz, pelik lah. Nah, fa ni mati, mi ni hidup. Nah, ain bagi atas ni mati. Lam bagi atas ni sama. Okey. Tapi ada pelik di sini. Nanti kita bincang. Dalam doa bangun tidur yang diajar sejak daripada tadika lagi lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, lepas dia mematikan kita. Dan kepadanya lah kita semua akan dihimpunkan, dikembalikan. Ini amata ni dah glamour dah dalam doa. Jadi malam ni kita nak bagi tahu amata memang datang di atas wazan af'al. Okey. Macam mana asal usul dia? Okey, saya terang sikit ya. Supaya nampak. Terang banyak pening. Kataan ini, asalnya, dah, asalnya disebut amwata. Lagi dia kata, af'ala, maka sebutan asal bagi amata ialah amwata. Orang berani ustaz, wow ni daripada mana ni? Dah. Okay, baik, kita tegak lagi. Dalam bahasa Arab ni pelik sikit. Ada sebahagian huruf yang tengah. Seperti qala. Alifnya ini dikatakan asalnya ialah waw. Maka Arab kata qala asalnya qawala. Mata telah mati. Alif yang tengah ini Arab kata asalnya ialah waw. Asalnya ialah mawata. Mawata. Kemudian ditanya,
Arab kata wow itu datang daripada mana? Nah, ikut suka-suka ke tidak? Ada kaedah. Menentukan alif ini dari mana? Kalau kita bincang sangat detail, ringkasnya alif ini dirujuk kepada satu tajuk yang insya-Allah akan datang kita akan belajar, namanya al-masdar. Alif ini, nah, huruf asalnya ialah waw, dirujuk kepada masdar. Okey? Ketika masdar, di sana ada waw. Dia sebut qala, nah, sebagai contoh qala, padang jam, sebagai contoh, dalam kamus, qala, tuan-tuan akan jumpa, nah, yaqulu, masdarnya qaul. Jadi, ini masdar. Kata sumber. Waw ini asal bagi alif. Ha, begitu. Okey. Contoh, qama. Mudhari' yaqum. Okey. Masdarnya sebut qaum. Ini masdar. Waw ini asal bagi alif. Samalah seperti mata. Mudhari' yamutu. Okey. Masdarnya mautun. Okey. Alif ini asalnya ialah waw. Okey. Mautun. Asalnya alif ini ialah waw. Diambil daripada masdar. Ha, begitu. Baik. Fi'il dalam bahasa Arab, dia tidaklah terhenti setakat tiga huruf yang akan berkembang. Kalau sebut mata, dengan makna dia telah mati. Kalau sebut amata, dia telah mematikan. Dan ada seseorang, sesuatu binatang sebagainya yang dimatikan. Amata ni maksudnya apa? Mematikan. Kalau mata telah mati. Ini mematikan. Ada satu kuasa lah yang mematikan yang lain. Bila orang tanya kita ni, ni huruf apa ni? Alif. Asalnya apa ni? Asalnya ialah waw. Berdasar kepada orang yang tadi lah. Alif ini asalnya apa? Asalnya waw. Waw tu daripada mana? Daripada masdar. Jadi, sebelum menjadi amata, asal usulnya disebut ialah amwata. Ini asal. Begitu. Jadi kalau sebut amwata, mudhari'nya disebut yumwitu. Okey. Jadi kalaulah Arab masih lagi kekalkan sebutan yang asal, amwata yumwitu, maka bahasa Arab ini akan jadi bahasa yang sangat sangat berat, sukar. Nah, apatah lagi bagi orang yang bukan daripada bangsa Arab. Amwata yumwitu. Dengan beratnya, maka dipermudahkan, kita ingatkan. Dan di sana ada kaedah-kaedah. Baik. Jadi, Arab pun kata perlu dibuat sesuatu. Maka ahli-ahli bahasa mereka pun dah buat kaedah yang tertentu dalam bidang ilmu sharaf. Untuk meringankan sebutan ini, laku pertama mereka kata mesti ditukar baris-baris waw kepada mim. Baris mim kepada waw. Dan waw ini akan ditukar pula kepada huruf mat yang sesuai dengan baris mim. Maka jadilah amarata. Okey. Yang ini pula, kalau sebut yumu itu berat. Langkah pertama, ditukar. Nah, baris waw beri kepada mim. Mim yang mati, matinya pergi kepada waw. Okey. Lepas tu, huruf waw ini akan ditukar dengan huruf mat yang sesuai dengan baris sebelumnya. Kalau bagi bawah, huruf apa? Ya. Maka jadilah yumi itu. Okey. Amata yumi itu. Bila tanya kita, amata wazan apa? Af'ala. Yumi itu wazan apa? Yuf'il. Inilah proses yang berlaku sebenarnya.
Aki amata yumi. Langkah pertama kita tulis fi'il mudhari' yumi itu. Langkah kedua kita buang ya dan kita ganti dengan mim yang siap dengan bagi depan. Nah, lepas tu sebelum akhir, okey. Ni huruf akhir kan, sebelum akhir ya, oh ya mati. Lah mati tengok sebelumnya. Dah bagi bawah ni kekal kan yang usik. Lagi dah sekarang sudah berubah daripada fi'il kepada isim. Isim apa? Isim fa'il. Tak ada alif lam, bagi depan kan dia satu lagi. Maka tanwin lah. Mumitun. Maksudnya apa? Yang mematikan. Maka terhasillah ini ismu fa'il. Khalas. Okay, mumitun. Itulah ya. Jadi kalau kita belajar beginilah. Ya, proses untuk faham tu insya-Allah Allah Taala akan buka jalan ni insya-Allah. Cuma kadang-kadang kena sabar sikit. Mungkin kena tanya ustaz macam mana gini. Jadi kalau tak tanya nanti saya laju-laju tak saya enggak faham dah. Okey, last sekali tu muhyin yang menghidupkan. Okey, muhyin. Baik, kata muhyi ni yang menghidupkan. Nah, kalau Tuhan, Tuhan yang maha menghidupkan lah. Jadi kalau madinya ahya. Okey. Madinya ahya. Mudhari. Yuhyi. Begitu. Ahya yuhyi. Ini wazan apa ni? Wazan af'ala juga. Okey. Ni wazan yuf'ilu. Baik. Jadi untuk jadikan dia isim fa'il sangat mudah. Nah. Lihat pada mudhari. Yuhyi. Dia buang ya. Nah, buang baris. Tempatnya diberi nah, diganti dengan mim yang siap dengan baris depan. Okey. Jadi sebelum akhir apa dia? Ya, bagi apa bagi bawah okey kekalkan dia. Sekarang kata ini okey berakhir dengan ya. Okey. Muhyi ini sudah apa menjadi isim. Kalau tanya kita kalau isim kan di hujung baris depan. Nah, betul. Asal usul ya ini memang bagi depan dua ketika tanpa alif lam. Asalnya ialah muhyiyun asal. Bila berat, arab matikan dia. Muhyiyun. Ketika tanpa alif lam, ya ini pula akan dibuang. Ya sahaja ya. Perut dia. Okay. Akan dibuang. Sebagai ganti, diberi baris bawah kepada huruf sebelumnya. Kebetulan ya juga. Jadi, ni huruf apa ni? Huruf ya. Okey, kita kembalikan. Nah, huruf ya. Jadi, muhyin. Kalau saya tulis dengan alif lam, al-muhyi. Ni ya satu sahaja. Ni ada dua ya ni. Atas ada satu ya. Tak. Yang bawah ni ada ya yang kedua. Jadi kalau ya, dia boleh sambung dengan huruf sebelumnya kepada ya akan dibuang macam biasa. Okey. Jadi bila tak ada alif lam, dia bacanya muhyin. Tayyib. Yang ketiga, wazan yang ketiga. Jadi kalau malam ni tak habis pun tak apa, kita sambung akan datang. Wazan yang ketiga, mufa'ilun. Mufa'ilun. Okey, kena hati-hati ya. Yang kedua tadi apa dia? Muf'il. Yang ketiga, mufa'ilun. Okey, mufa'ilun ialah isim fa'il. Fi'ilnya ialah fa'ala.
Fa'ala. Mudhari' dibaca yufa'ilu. Okay. Fa'ala yufa'ilu. Banyak sikit ya dua harakat. Ini wazan bagi fi'il madhi. Ha, ini wazan bagi fi'il mudhari'. Jadi kalau kita ambil contoh, tak. Contoh apa? Jahada. Ha, telah berjihad. Telah bersungguh-sungguh berjuang. Mudhari'nya yujahidu. Okey. Jahada. Yujahidu. Ini wazan yang kita belajar dah. Okey. Jadi langkah yang pertama selesai dah. Nah, langkah yang kedua kita buang ya. Tambah mim. Ganti dengan mim. Madmumah. Okey. Lepas tu Yujahidu. hujung. Mujahidu. Mujahidu. Okey, sangat mudah. Munafikun, orang yang berpura-pura lah. Munafikun. Last sekali munadin, orang yang menyeru, penyeru. Munadin. Okey, munadin itu pelik ya, bertanwin. Ha, mesti ada huruf sakit di hujung. Okey. Jadi saya fokus kepada munadin. Madinya ialah nada. Apa makna nada? Telah seru. Telah panggil, telah seru. Tuan-tuan boleh tengok perkataan nada ni kerak. Kerak diguna dalam surah Toha. Dan ada juga diguna dalam surah Maryam. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Itu surah Maryam. Okey. Nada nun huruf asal. Alif ini huruf tambahan. Ha, maka betul tepat datang ikut wazan fa'ala. Cuma di hujung ada huruf illah. Ha, yani. Mudhari'nya yunadi. Okey. Yunadi. Jadi kalau kita nak tukar kepada isim fa'il, buang ya kan? Mudah saja. Ha, ganti dengan mim yang siap dengan bagi depan. Sebelum akhir, iaitu dan. Ha, dah bagi bawah dah kekalkan dia. Okey, jadi ini sudah pun bertukar menjadi isim. Biasa isim, di hujung bertanwin. Betul. Ya ini asalnya memang bertanwin ketika tanpa alif lam. Munadiyun. Bila kata berat, mereka pun buang tanwin. Dimatikan sahaja. Okey. Ketika tanpa alif lam, buang pula ya. Okey. Sebagai ganti, diberi baris bawah satu lagi untuk dan. Okey. Jadi bila masukkan alif lam, al-munadi. Al-Munadi maksudnya apa? Orang yang menyeru. Orang yang memanggil. Tayyib. Arba'ah. Wazan yang keempat. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Contohnya Mubashirun. Munazzilun. Mukarrimun. Okey. Mubashirun. Munazzilun. Mukarrimun. Contohnya mubashirun tu yang paling kerap kita jumpa dalam Quran. Contoh mubashir. Mubashirina wa mudhirin. Nah, antara tugas para rasul ialah mereka datang sebagai mubashirin, menyampai berita gembira. Bila buat baik ada pahala, dapat syurga insya-Allah. Okey, bila buat jahat dah dapat dosa dan tempatnya neraka. Maka mereka datang sebagai pemberi amaran. Okey, perkataan mubasyir. Madinya ialah basyar. Apa makna basyara? Telah menyampaikan berita gembira. Okey, basyar. Mudhari' yubasyir. Okey. Basyara yubasyir.
Baik. Langkah berikutnya kita kena buang ya. Tak, ganti dengan mim pada depan. Okey, shin kita kekalkan. Ra bagi bagi depan satu lagi. Maka jadilah di isim fa'il. Mubashirun. Samalah macam munazzilun. Tak, mukarrimun. Apa makna munazzilun? Yang menurunkan. Dalam surah Al-Ma'idah, ada cerita Nabi Isa AS bila didesak oleh golongan Hawariyun. Tak, jadi Nabi Isa kata kalau Tuhan akan perkenankan permintaan aku, Tuhan akan turunkan makanan di langit, adakah kamu akan setia beriman dengan aku, akan tolong aku? Ya, Tuhan pun kata, Tuhan kata aku akan turunkan makanan. Tak, yang sedap-sedap, tapi ingat, sesiapa yang lepas itu kufur, menentang lagi, aku akan turun azab yang tak akan, tak pernah aku azabkan sepuluh ini. Jadi Tuhan sebut, munazzilu, ada dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 115. Mukarrimun maksudnya yang memuliakan. Karrama, yukarrimu, nah, mukarrimun. Mukarrimun maksudnya orang yang memuliakan. Jadi, kita bolehlah ambil nama-nama ini, tak, yang makna yang cantik ini diberikan kepada tak, anak-anak kita ke, ada pun nama-nama sebarang institusi lah, masjid ke, masjid apa ni, masjid Mukarrim, contoh. Comelah. Okey, jadi saya rasa untuk malam ni, cukuplah setakat ini dahulu, dah 10:30 dah. Jadi, berbaki ada 6, lagi kita akan sambung pada sesi akan datang. 6 lagi itu pun saya rasa berat juga contohnya. Lepas tu insyaAllah kita akan sudahkan minggu depan insyaAllah, termasuklah contoh-contoh daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi saya mengambil kesempatan di hujung kelas kita pada malam ini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada sahabat dalam online kita ni yang mendoakan kesihatan kami sekeluarga, lepas tu yang menyumbang lagi. Okey, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita semua, rezeki kita semua. Amin, amin, kesihatan yang baik, keselamatan. Dah. Amin. Jadi saya pun terkejut juga. itulah tak sangka juga. Jadi inilah Allah Ta'ala nak apa, nak jadikan kita sesuatu berlaku itu semua ada kehendak dia. Jadi saya terima ni pun sebagai pujian lah. Alhamdulillah semakin sembuh. InsyaAllah dalam hari hak ni mungkin boleh selesai lah kurang tinggi. Ustaz kena banyak tidur, Ustaz kena tidur awal. InsyaAllah. Tidur awal. Kena jaga usus prebiotik dengan probiotik, kena banyak makan sebab itu ayu, salah ayu. Satu itu salah satu untuk menguatkan imun sistem badan kita. Oh gitu ah. Makan vitamin. Okey insyaAllah vitamin ada banyak tu. Nanti kita makanlah. Saya ni sebenarnya gini. Saya dah pasal Ustaz. Okey, jumpa lagi semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Sama-sama. Ya. Kak Yan, memang ya. Kalau orang yang kena COVID ni, kalau orang yang kena COVID memang kena tidur awal. Sebab tidur awal ni dia nanti akan repair badan-badan sel-sel kulit apa sel-sel mati tu. Sebab tu siapa yang kena COVID semua kena tidur awal. Bukan kena tidur kaya awal, Ayu. Dia memang akan tidur awal. Dia mengantuk, dia letih. Long COVID ni dia lain sikit. Ustaz akan rasa mengantuk. Tapi memang kena jaga lah. Kena tidur awal. Lepas tu kalau nak kuatkan imun sistem kita, jaga usus kita. Makan makanan yang prebiotik ni yang Ayu belajar lah. Ayu belajar dan ramai-ramai orang, doktor-doktor macam Dr. Mizan Baha pun cerita macam tu juga. Dr. Mizan Baha tu pakar bedah am. Dia banyak cerita-cerita.
Thank you Kak Yan. Thank you semua. Thank you semua Bye. ya yang ni Ada yang di sumbangan. Take care. Assalamualaikum. Take care. Bye. Rejab no. Dah rejab tu Syakban Ramadan. Allahumma barik lana fil rajab wa sya'bana wa balighna wa ramadana. Baru nak ingat yang untuk bawa di kelas awak.